κάνει. Kita akan seru-seruan, ada dua tim. Yang pertama, timnya Anwar. Ada siapa aja? Ini dia, tepuk tangan buat timnya Anwar. Oke. Anwar? Iya, Kang. Coba kenalin dong, ini ada siapa aja hari ini? Hari ini Anwar bawa geng-geng Anwar. Ada Aju. Oke. Ada Bella Fauzi. Terus. Dan yang terakhir ada Joshua. Joshua. Joshua Suherman, komika favorit gue. Ya. Oke. Dia lucu loh kalau open mic loh. Stand up tuh lucu tuh urusan nanti, yang penting ganteng dulu. Oke. Baik. Itu dia timnya Anwar, tepuk tangan buat timnya Anwar. Ada tim yang lebih keren lagi, ini dia timnya Charlie. Oke, ada siapa aja di timnya Charlie, kita kenalan. Yang pertama, Charlie kenalin satu-satu. Ada Aci Renti. Aci. Ya, dia keren dia. Oke, baik-baik. Berikutnya selain Aci ada... Ada Atta Halilintar. Bang, jarang-jarang loh Bang dia mau datang ke acara On Air gitu. Baper Bang. Oh, keren. Karena ngatuk di tim Charlie, tim Atta, Anwar gak mau. Bener, gue lihat Atta tuh keluarganya. Kalau di rumahnya kalau ada hujan, jeder. Wah, Halilintar lagi. Atta Halilintar. Gimana adik-adik yang lain sehat semua ya? Sehat. Rusuh-rusuh aja biasa. Oke, rusuh-rusuh. Dan terakhir ada. Ada. Bener gak ya sama Chelsea? Iqbal. Si dia. Iqbal kebalik, kebalik. Kebalik Iqbal. Ada Aldi. Ada kuning yang baju. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Rojali. Bastiante. Bastian ini paling keren. Iya. Jam 3 udah gak ada kabar, Bastian masih berkibar sampai hari ini. Oke, baik sekarang kita akan main di game kita yang pertama. Ini bakalan seru banget, gamenya adalah Rata Rantai Kan. Oke, ya sabar dulu, sabar ya. Di game ini kalian harus menjawab dengan cepat karena saya punya beberapa pertanyaan. Dan nanti akan ada balon yang akan meledak dipompa oleh orang yang sangat kuat. Tepuk tangan untuk Bumperman. Ini dia kuat loh. Coba. Nih lihat kekuatan dia gak cuma ini. Lu bawa apa nih? Tali. Wow. Jo, tarik. Mau tarik. Oh, truk. Butuh bantuan bang. Waduh. Pamer banget beginian. Otot lu tuh lu gak usah sombong, gue udah tahu ini otot paling keren. Apa kabar? Widih. Siap. Bumperman, kita akan mulai tepuk tangan buat Bumperman. Pertanyaannya apa? Kita punya lagu, kita nyanyiin sama-sama. Yeah. Yo. Ayo main rantai kata, sebutkan nama-nama. Sebutkan macam-macam hashtag yang biasa kalian tulis di sosmed kalian. Wah. Demo. Mulai dari kata. OOTDR. Asik, dor-dor. Hashtag Bollywood Style. Oke, okay, dor-dor. Sini aja. Dor-dor. Hashtag bukan endorse. Padahal endorse. Padahal endorse. Hashtag
Bokap like this. Hashtag Indonesia dor-dor. Oke. Hashtag yang sering dipakai sama orang Madura nih. Apa tuh? TBT. Oh, hashtag. Hashtag apa? Baper. Baper, oke baper. Hashtag. Oh ini, no caption, dor-dor. No caption, no caption. Etan terangkanlah oper ke Bella. Indonesia 72. Oke, bagus. Hashtag. Hashtag yang suka dipakai. Cherry Bell. No filter, no filter. Oke, bagus. Hashtag. CGR. Aksi Bella Iswan. Hashtag vitamin C. Oke, Islan, Islan, waktu Chelsea Islan deket sama Abastian. Gue yang gedek. Banyak yang gak setuju. Saya. Pada pikir kata, si Bella Islan. Berhasil tapi. Apa-apa, tapi buat gue jadi gak kalah. Jadi geser, geser. Gimana lu gak kalah? Lu satu tim sama dia, lu kalah juga. Oke, tim A bikin kesalahan, poinnya buat tim B. Sebutkan macam-macam aktivitas kalian di malam minggu. Demo. Ngapelin pacar, dodor. Nonton, dodor. Shooting, dodor. Cari gebetan, dodor. Cari gebetan, nyari buku. Kebetan, kebetan. Konser, dodor. Ini beda. Malam mingguan. Apa? Sosmednya Pamela. Nih, tunggu ya. Ah, ngapain lo? Nongkrong di flyover. Aduh, anak pasar rebo. SMS-an. Yang dagang di pinggir jalan, makanan. Iya dia mangkal. Dodor. Kan slogannya Anwar rajin mangkal pandan. Main sama Ade. Main sama Ade. Oh iya. Ade lu yang mana kan banyak. Yang main terakhir. Oh yang main terakhir. Cuci piring kantor. Setuju gak kan setuju? Kan yang ditanyain apa yang kalian lakukan di malam minggu. Lu bilang malam minggu. Malam Senin. Lu bilang apain semua yang dibahas tadi malam minggu. Maksudnya lu malam minggu. Malam minggu. Yang ngapain? Belum kan belum kelar. Ya maksudnya ngapain? Ngomong-ngomong tangan jangan main bergandeng. Arwah bikin kesalahan. Tim B, poinnya buat tim A. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Yo, ayo main dan baik kata. Sebutkan nama-nama.
sebutkan dan nyanyikan lagu romantis menurut kalian. Yang romantis ya. Lagu romantis. Ya. Dimulai dari kata. Nyeri-nyeri teh. Mana romantis? Oh, bukan. Itu romantis. Itu koplo. Itu talak-talak tilu enggak romantis ya? Talak tilu bukan ya. Kan dicerai. Buat apalah susah cari ke sana ke sini. Dodor. Oke. Okay. Sumpah ke air. Yeah. Kucuk sata he. Dodor. Gua apa? Baby I love you. Udah bubar. Udah bubar. Udah dipecat. Udah dipecat masih aja lu nyanyiin. Rilis lagunya itu. Aku sadar kalau oh, lagunya Nada Nadi ya? Nada Nadi. Tangga. Tangga. Udah. Apa? Basah-basah. Romantis. Oh, Tuhan, ku cinta dia. Ku cinta Iswan, dia yang enggak. Tadi mau nyanyi lagu Babas tapi enggak tahu lagunya apaan. Hanya gitu. Hanya. Kamu. Ah, enggak tahu, bodo amat. Buat aku ter. Ah, itu ngetop lagunya. Romantis. Lagu romantis. Berada di pelukanmu. Apa artinya kekecilan? Harus disuguhin makanan sama minum dengan rindu. Kalau ada makanan. Kaget ya? Iya. Tenang. Kang Denny. Aku juga kaget. Oke, tim gue bikin kesalahan. Poinnya gue kasih ke tim. Baik, kita akan bacakan total poinnya. Timnya Cherry alias tim A, poinnya 4. Tim B, poinnya 1. Jadi game ini pemenangnya adalah tim Merah. Oke, habis ini kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap hari kita hanya di Bapak.